Inilah momen Presiden Jokowi ikut menari Gemu Famire saat berkunjung ke kota Kupang, NTT pada Selasa 5 Desember 2023 malam. Jokowi menari bersama masyarakat di Pantai Kelapa V. Salah seorang warga bernama Dewi pun menyebut Jokowi menari dengan sangat luwes. Ia pun tak menyangka bisa menari bersama Presiden. Menurut Dewi, Gemu Famire merupakan tarian asal Maumere. Melihat Jokowi ikut menari, lantas ia menilai kepala negara tersebut cocok menjadi bagian dari masyarakat NTT. Selain menari, Jokowi pun turut menikmati pertunjukan seni yang sudah disiapkan masyarakat. Bahkan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono yang ikut mendampingi Jokowi juga turut menunjukkan kebolehannya bermain drum dan menyanyi. Lantas, hal itu pun menambah keceriaan pada malam tersebut. Sementara salah satu penyanyi lokal bernama Inggit Wakano mengaku senang karena bisa bertemu dengan sosok presiden. Menurut Inggit, Jokowi sangat terlihat rendah hati dan dekat dengan masyarakat. Pasalnya ia melihat langsung bagaimana Jokowi berinteraksi dengan masyarakat Kupang. Dan uniknya, Jokowi justru tidak duduk di kursi yang telah disediakan panitia. Inggit mengatakan, Jokowi justru duduk di box tempat menaruh speaker. Lantas ia menilai, itu merupakan hal luar biasa lantaran seorang presiden mau duduk di tempat yang tidak proper.